Sejumlah pelajar SMK Negeri 3 Pujut yang diduga melakukan bullying atau perundungan terhadap teman sekolahnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka pada Rabu 8 Maret 2023. Pelaku menyesali perbuatannya tersebut serta menegaskan masih akan terus melanjutkan pendidikan di sekolah setempat. Penyampaian permohonan maaf tersebut juga ditegaskan Kepala SMK Negeri 3 Pujut, Ahirman Bakri, saat dikonfirmasi Suara NTB. Menurutnya pihak sekolah hanya memfasilitasi mediasi kedua pihak, pihaknya berharap persoalan tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Ia juga menjamin kasus tersebut tidak sampai mengganggu, apalagi menghambat proses belajar-mengajar. Guna mencegah kasus serupa terulang, pihak sekolah membentuk tim pengawasan. Penggunaan ponsel di lingkungan sekolah juga diperketat. Sejak kasus tersebut, pelajar SMK Negeri 3 Pujut dilarang membawa ponsel ke sekolah. Grup medsos gibah yang jadi pemicu kasus bullying ini juga sudah ditutup. Pihaknya berharap kasus yang viral ini jadi pembelajaran berharga di masa mendatang.